The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue pengen ngomongin informasi terbaru dari Agustus update ini guys. Dan di sini kayaknya nggak ada snack peek ya untuk hari ini ya. Gue nggak tahu untuk besok ya. Dan di sini langsung aja kita lihat. Oke, nah ini kurang tahu pasti sih ini rescue atau Ironheart ya. Cuman gue lebih yakin ini rescue ya dibandingkan Ironheart. Dan di sini War Machine-nya malah matanya merah gitu kayak villain ya. Emang kurang tau pasti sih, semoga aja hero ya. Karena kalau misalkan villain ya nggak apa-apa juga sih, ya apa aja lah gitu kan. Dan di sini live stream akan dimulai pada 2 Agustus pada waktu bagian dia ya. Kalau bagian kita berarti 3 Agustus. 3 Agustus sekitar jam 7-an ya. Nah, nanti gue bakal info lebih lanjut tentang itu. Dan kuponnya juga nanti bakal gue kasih tahu lah ya. Nah, kuponnya ini juga ini terbatas nih. Waktunya terbatas. Jadi itu juga kayaknya gak bakal lama gitu kan waktunya gitu. Jadi lu pas gue infoin kuponnya langsung lu claim aja gitu kan. Kayak gitu. Nah, nanti gue kasih tahu juga untuk claim kupon untuk pengguna iOS dan juga Android gitu kan. Kayak gitu guys. Nah, jadi untuk kali ini nggak ada itu nih ya. Nggak ada snack peek ya, tapi udah jelas sih itu update-nya kayak gitu. Mungkin emang itu aja kali kayak misalkan Quicksilver terus juga Seal terus cuma tiga karakter itu gitu, kayak misalnya si War Machine ya kan, Rescue sama si Hulkbuster, mungkin kayak gitu aja guys. Nah, oke guys, mungkin kayak gitu aja untuk info kali ini. Jadi nggak ada snack peek ketiganya ya. Mungkin snack peek ketiganya itu untuk video promonya kali ya, kayak gitu guys. Dan abis ini gue bakal rilisin untuk upload panduan CTP guys. Oke, kayak gitu aja. Salam Lord Bawang.